Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama aku Rifai di channel Rifix ya guys ya. Oke, di video kali ini karena banyak requestan dari teman-teman semua, Bang, bagaimana cara membuat pixel art yang bercocok di Minecraft? Oke, jadi video kali ini aku akan membuatkan tutorialnya ya guys ya. Jadi tonton video ini sampai habis. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar pixel artnya terlebih dahulu ya guys ya. Di sini aku mencontohkan untuk menggambar Super Mario. Kalian bisa ikutin aku untuk membuat Super Mario atau bisa kalian gambar sendiri ya guys ya. Gambar terserah kalian pokoknya. Oke, kita harus mengumpulkan bahan-bahannya dulu guys. Bahan yang aku gunakan yaitu bahan powder guys. Karena aku membuat Super Mario itu terdiri dari powder merah. Kita taruh di sini, kemudian powder coklat ini untuk rambutnya, kemudian nanti powder ini ya hitam atau abu-abu juga bisa, kemudian kuning untuk kulitnya dan hitam untuk sepatunya guys. Oke, kita akan membuat Super Mario. Kalian bisa ikutin aku atau nanti kalian bisa gambar sendiri ya guys ya. Ini aku akan membuat Super Mario guys, semoga hasilnya enggak mengecewakan ya. Oke, ini hidungnya nice, kemudian kita buat rambutnya di sini. Gambarnya harus di tanah ya guys ya, nggak boleh vertikal, harus horizontal kayak gini. Oke, aku mau gambar wajahnya dulu ya. Oke, hampir jadi. Ini kita membuat mulutnya, kumisnya. Ini kumisnya. Kemudian kita selesaikan mukanya guys. Sorry ya kalau jelek ya, karena ini cuman gambar Super Mario yang burik kayaknya. Oke, kemudian kita buat bajunya guys. Nice, di sini kira-kira aja ya guys ya, nanti kita biru belum ada biru. Aku butuh biru guys, butuh biru. Nanti kita bisa improvisasi sendiri. Nanti kalian tenang aja, kalian bebas kok mau gambar apa, gak harus gambar Super Mario guys. Tapi yang bagi kalian yang mau gambar Super Mario, ikutin aku ya. Oke, ini bajunya guys, kita hampir jadi bajunya. Oke, kita buat tangannya sekarang. Tangannya cuma seperti ini, nice. Yang ini juga. Oke, tangannya udah jadi, sekarang celananya. Sekarang kakinya guys. Yeah, akhirnya Super Mario kita jadi. Kemudian aku buat bingkai guys. Kita jadiin Mario ini kotak dulu guys. Aku pakai background putih ya. Kalian terserah mau background apa. Ini aku mau putih. Thank you.
Nice. Seperti ini ya guys, kira-kira kalian harus bisa buat gambar seperti ini dulu. Untuk step selanjutnya, kita akan membuat menara ke atas guys. Kita hanya butuh yang namanya torch ini sebagai bahan tambahannya ya guys ya. Oke, kalian bisa taruh di ujung sini atau sana, terserah kalian. Oke, di sini aku pilih ujung sini guys. Kalian taruh di atasnya ini blok yang ada di bawahnya sini guys, supaya nanti pas tornya kita hancurkan, nah dia langsung jatuh tepat di blok bawahnya. Oke, langsung saja kita buat torchnya, taruh sini dan juga di sini guys. Kita taruh blok yang sesuai yang ada di bawahnya ya guys ya. Kalian ikutin saja, nanti kalian paham sendiri guys. Cara ngeceknya kayak gini guys. Kalian naik ke atas ini, terus kalian cek di bawahnya masih putih, oke. Kalian taruh blok putih lagi di atasnya. Selalu cek terus ya, supaya nggak salah guys. Nah ini putih, sekarang merah ya. Sekarang harusnya merah. Kalau lebih mantap lagi, kalian taruh blok merah di sini. Nah, dia pas merah kan. Oke, langsung saja. Merahnya ada berapa? Kalian inget-inget. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian taruh di sini 5 kali guys. Kayak gitu aja terus sampai selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah 5. Kemudian putih lagi. 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga, dan empat. Yang sini putih semua ya guys ya. Langsung saja kita taruh blok putih. Oke, jadi kita udah buat kayak gini guys. Kemudian kita akan ke sana guys. Sana sama guys, ini putih semua berarti ya, blok yang pinggir sini putih semua ya. Langsung saja kita terapin di sini guys. Dan ingat ya, selalu lihat bawah guys biar gak salah bloknya. Ini sepertinya kurang dua putih lagi terus merah. Lalu kita buat ke sini guys. Sini juga putih semua yang ini. Untuk yang sini karena ini udah ada dua, kita terus cut guys. Ini kan udah ada dua tadi, dua terus sekarang hitam.
Oke, kita sekarang ke atas lagi, yuk. Yang sini putih semua ya. Lalu kita ke sini, guys. Ke sini hati-hati ya. Yang sini karena banyak warna yang berbeda. Kita harus screen check ke bawah, guys. Ini masih putih, kemudian merah. Langsung saja kita eksekusi, guys. Oke, supaya bisa mempermudah, kita hapus yang sudah selesai, guys. Oke, nice. Kita lanjut ya, guys ya. Aduh, malah aku buang nih torch-nya. Ayo kita lanjutin. Thank you.
Oke, kita lanjut ke sini ya. Baru ada kesalahan sedikit. Biru 1, 2, 3, kemudian putihnya 2. Ya, malah tak buang lagi. Oke, kita hapus lagi sini guys, 22 ya. Hapus 2 kali 2 lagi. Nice. Oke, itu kayaknya kurang satu guys. Ya. Ini kita juga buang guys. Kita lanjutkan guys, tinggal dikit lagi yuk.
Oke, kita hapus lagi guys, 22 sampai selesai. Oke, sepertinya kita udah berhasil guys menyelesaikan menaranya ya. Oke, jadi langkah terakhir kita tinggal hancurkan blok yang paling bawah guys, atau torch yang paling bawah, karena ini ada blok satu di bawah torch. Kita hancurkan blok ini guys, kemudian tinggal nanti kita menikmati hasilnya. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya guys. Supaya lebih estetik, aku mulai dari atas guys. Kalian terserah mau dari mana. Sini aku coba dari atas. Oke guys, akhirnya pixel art kita sudah jadi. Oke guys, segini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan semoga kalian berhasil untuk buat pixel art yang bersatuan ya guys ya, sesuai dengan tutorial video kita kali ini ya guys ya. Semoga bisa gampang dipahami, dan selamat mencoba. Bye bye.